Okay, today we're going to learn about kind of toys. Dan kita akan mencoba untuk menyebutkannya. Kita juga akan membuat kalimat bahasa Inggris menggunakan have. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka workbook kalian atau buku latihan kalian at page 7 di halaman 7. Okay, boleh dibuka bukunya. Nah, di situ ada tabel tuh, tabel di sebelah kanan bawah kayak gini nih. Nah, di situ ada I dan ada we. I have dan we have. Kita bisa gunain tuh dua-duanya, jadi I have dan we have. Kalau I have artinya aku memiliki, nah, atau aku mempunyai. Kalau kita menggunakan we have artinya kita memiliki atau kita mempunyai. Jadi menunjukkan kita memiliki sesuatu. Oke, at page 7 ada juga contoh-contohnya nih. Ada 4 contoh di situ ya. Kita akan coba bacakan bersama-sama ya. Nah, yang pertama adalah I have a doll. I have a doll. Artinya aku mempunyai sebuah boneka. And then the second, yang keduanya, I have 2 toy planes. Aku punya 2 mainan pesawat-pesawatan. Nih, coba ini tulisannya, ini artinya dan contohnya. Next, yang ketiga ada I have a yo-yo. Nih, I have a yo-yo. Di sini ada artinya ya, artinya adalah aku mempunyai sebuah yo-yo. Terus yang terakhir ada we have toy cars. We have toy cars. Nggak pakai I nih. Berarti artinya apa? Kita mempunyai mainan mobil-mobilan. Jadi kalau I artinya aku memiliki, kalau we artinya kita memiliki. Okay. Semoga hari ini pelajaran singkatnya mudah dimengerti ya. Nanti kalian bisa lebih mengerti lagi dengan membaca bersama-sama contoh dan penjelasan di halaman 7. Okay, I think that's all for today. Semoga kalian mengerti dan dapat mengerjakan soal nanti dengan baik ya. Okay, assalamualaikum. Good luck, students.